Sebenarnya sih ya nggak apa-apa, tergantung kitanya. Kalau misalkan kita tujuannya bahaya, yang bahaya. Kalau tujuannya enggak, yang enggak. Itu kata Mas Jun, katanya kalau enggak kenal kondisi atau keadaan kali Ender, katanya takut ada tengel, ada buaya asli. Apa ada buayanya, Mas? Ya kalau misalkan kelihatannya ada, kalau misalkan nggak kelihatannya nggak ada. Ya mungkin buaya-buaya kayak film misteri lah, gaib-gaib ya. Iya, cuman Mas Jun itu orangnya kayak gitu. Ya kadang ada, kadang enggak. Iya, kalau gaib kan kadang bisa nampakan, kadang enggak. Yang penting kan jangan aslinya, Mas, ya. Iya, jangan aslinya lah. Oh, berarti kali Ender itu aman, Pak, untuk diturunin atau diterjunin? Aman. Aman. Oke. Okay. Tuh, Mas Jun tahu sendiri, orang asli berbusi ini bilang katanya aman. Enggak ada monster asli, krokodil. Enggak ada. Cuman ya masalah gaib-gaib ya mungkin ada, namanya juga kali-kali atau sungai-sungai lah. Oke, Pak, terima kasih. Namanya siapa, Pak, ngomong-ngomong? Namanya Wartuki. Wartuki, asli orang sini, Pak? Ya. Oke, siap. Nah, itu, Bos, yang tadi saya tanyain perihal kondisi Sungai Ender, ternyata orang yang lagi jaring ikan di muara, orang sini cuma lagi jaring ikan di muara. Nah, itu, Bos, dapat, Bos. Iwak apa, Mang? Iwak apa? Wah, bandeng aja, Bos. Tuh. Ikan bandeng, Bos. Nyalinya sampai di mana ini? Wong banteng sudah tahu sendiri cerita orang sini. Priwen kayak menurut Mas Jun. Sebenarnya sih ya nggak apa-apa, tergantung kitanya. Kalau misalkan kita tujuannya
bahaya ya bahaya. Kalau tujuannya enggak ya